Kuliah yang Kritis dan Ceriwis. Welcome back to my channel again bersama gua Lingling di Kopitiam Jerman. Hari ini kita lagi mau ngajak anak gua jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, ke dokter gigi. Ini si Michaela, ini udah yang ke-4 atau ke-5 kali ya ke dokter gigi. Si Lev, karena dia baru umur setahun lebih, jadi baru pertama kali ke dokter gigi. Ntar kita cek dokter giginya yuk, jalan-jalan dulu yuk. Say halo. 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 So guys, kita lagi jalan nih dari rumah mau ke. Going right now. To where? To see the doctor. Dentist. Dentist. Mhm. Opa. Hello. Checking up your teeth. Yeah. And mush it, and then I wanna yeah. Put the pennies. Mhm. On the way, guys. Beautiful. Mommy, yeah. Mommy, look at me. I'm big for my fish mom. When the water spouts down, okay. The rain washed the fire out. Out came the sun and dried the color away. Ah. Anak laki gua nih dikasih apa nih? Empengan biar giginya kalau tumbuh itu nggak empeng atau boneng begitu. Okay. Lucu sih bentuknya. Empengnya. Coba lihat. Iya. So guys, dari dokter bukannya langsung pulang belajar dulu nih. So guys, tadi baru pulang ke dari dokter gigi. So periksa anak gue yang gede sama anak kecil ya. Anak gue yang gede itu dia umur 5 tahun. Jadi sejak umur setahun itu dia udah ke dokter gigi. Jadi dia agak gampang gitu. Dia nggak pakai pacifier, nggak pakai empeng. Jadi giginya nggak tongos gitu. Anak gue yang kecil kalau nggak pakai empeng itu susah banget. Jadi dokternya saranin kalau bisa, memang dia agak kecil ya, barusan umur 22 bulan. Jadi kalau kemana-mana itu mesti bawa empengan. Terus dokternya tadi periksa giginya. Bang. Iya. Beli. Nah, jadi kasih empeng beginian. Coba lihat beginian. Jadi empeng ini khusus. Jadi biar kalau anak yang dalam pertumbuhan itu giginya tumbuh itu nggak tongos, jadi dia masuk itu giginya nggak tutup gitu. Gue baru pertama kali seumur hidup lihat empeng ini keras gitu. Gue agak kaget juga sih, berarti dikasih dia mau gitu. Biasanya anak gue tuh yang kecil tuh agak susah gitu. Tips buat kalian yang anaknya masih kecil, terutama masih di bawah umur 8 tahun, jadi dari punya gigi sampai umur 8 tahun. Kalau rekomendasi dari dokter gigi di sini, anak kita itu dilatih untuk menggosok giginya sendiri, terus kita recheck, gosokin lagi biar bersih gitu. Terus dokternya barusan bilang, buat anak kecil pun, kayak anak yang paling kecil itu umur 22 bulan, itu boleh pakai electric toothbrush. Itu masih dalam apa sih ya, perdebatan ya, ada yang dokter bilang jangan, ada yang bilang iya. Kalau menurut pendapat gua, boleh,
Cuman kita jangan terlalu banyak sikat pakai electrical toothbrush. Kalau pakai tangan itu biasanya nggak gitu bersih gitu. Terus misalnya kita pakai electric terus, itu ada kayak apa sih gangguan-gangguan yang kayak zzz gitu, anak itu nggak begitu suka gitu. Tapi itu bersih banget, jadi gigi yang dalam-dalam itu susah dibersihin tuh, jadi pakai electrical itu bersih banget gitu. Jadi anak gue yang kecil, yang gede itu udah pakai, tapi yang kecil itu belum. Jadi yang kecil itu masih pakai sikat gigi biasa gitu. Kalau menurut dokternya udah boleh pakai sikat gigi elektronik. Jadi kita bakal beli karena susah banget mau sikat gigi dia. Kalau yang gede itu gampang banget. Dari kecil itu, dari waktu dia punya gigi itu gampang banget dibersihin. Jadi dia nggak pernah punya masalah, dan dia pakai electrical itu juga gampang banget gitu. Jadi gitu aja tips dari gua, dari pengalaman dari dokter gigi di sini. Jadi anak gua itu sebenarnya ada dua dokter giginya. Yang satu itu di kota bagus banget, tapi untuk dapat appointment itu susah banget. Jadi kita mesti 4-5 bulan in advance itu telepon mereka baru dapat. Terus tapi mereka tuh bersih banget. Itu dia bersihin sampai yang poli apa gua lupa namanya. Yang dokter gigi kedua ini gampang banget dapat appointment, tapi mereka tuh nggak bersihin yang poli apa gitu, nanti gue tulis di bawah komen. Mereka di atas umur 5 ke atas baru dibersihin pakai, tapi tetap sih dia bersihin, dia recheck gitu. Gue sih lebih suka yang pertama, tapi agak jauh susah dapat appointment. Kalau daripada nggak ada dapat dokter gigi kedua juga nggak apa-apa gitu. So guys, thanks for watching. I hope video ini bermanfaat buat kalian, buat yang punya anak kecil yang ke dokter gigi atau kemana. Kalau lu suka video ini, jangan lupa kasih like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa juga kasih like gitu. So thanks for watching, and I hope you enjoy spending time with me, and see you next time. Bye. Mwah, 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 mwah. Jangan lupa subscribe to my channel. Kalau subscribe jangan lupa.